Itu Charles ya teman. Creepy banget. Kenapa dia malah itu mengisi tenaga? Kakinya berubah. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Pupanda. Jadi teman-teman, kali ini Pupanda akan bermain game Cucu Charles kembali ya. Kali ini sepertinya kita akan melawan Cucu Charles teman-teman, karena kita kali ini akan mengambil telur ketiganya ya. Waduh, kalian pasti penasaran bukan? Kira-kira bagaimana ini final fight kita bersama Charles teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai jangan lupa diklik dulu tombol like dan juga subscribe-nya ya. Oke, kalau gitu mari kita langsung saja ke permainannya ya. Let's go. Oke teman-teman, kalau gitu langsung saja kita mulai. Kenapa Pup Anda mendengar suara Charles ngomong-ngomong? Hah? Ada Charles kah di sini kah? Waduh, kenapa ada Charles di sana dong? Bisa kita tembak kan dari sini nih? Masa sih dia datang? Kayaknya iya deh. Oh my god, woi Charles, gak usah kesini dong woi. Pergi ke sana woi. Kayaknya iya jadi datang, astaga naga. Oh enggak, enggak, enggak. Oh balik ya teman-teman. Waduh, waduh, kena roket sekali langsung balik dia ya. Oke, kalau gitu Pupanda akan OTW dulu untuk mengambil telur Charles di situ ya teman-teman ya. Ini sepertinya Charles mengikutin Pupanda teman-teman. Gimana dia? Oh aman sepertinya. Dan jarak kita masih lumayan jauh gitu teman-teman. Pupanda harus mundur nih. Bahaya, 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 bahaya. Jangan kesana, jangan kesana. Nanti Pupanda malah salah lewat pula nih. Mutar lagi kita kan. Oke, mundur dulu. Cet. Oke, ketinggalan, ketinggalan, ketinggalan. Oh my god, Charles datang, Charles datang, Charles datang, Pupanda. Kabur. Tembak lagi, tembak. Mamam kamu nih. Oke, nice banget Pupanda kena. Nice shot. Tembak lagi Pupanda. Oke. Waduh, laju kali dia datang ya. Oh my god, oh my god. Ganti api, ganti api, ganti api. Waduh, dikejar Pupanda teman-teman. Baru aja mulai lo ya. Oke, ganti lagi. Set. Mamam gua nih. Berani-berani ya datang. Oke. Oke, ganti lagi ini, Bung. Hup. Oke, ganti lagi api. Lambatkan dia dulu, teman-teman. Bakar ya, Bung. Oke, nice banget Pupanda. Kalian lihat, teman-teman. Damage kita sekarang sangat-sangat besar ya ke dia ya. Mamam kau nih. Langsung mundur dia, Bre. Berani-berani ya dia datang natangin kita. Kan belum tahu dia kereta kita nih. Si Carlos bagaimana, teman-teman? Carlos, Carlos, kamu ini. Oke, sebentar. Masih 100% teman-teman, tidak tersentuh sama sekali ya. Gokil memang Pupanda. Oke, kita akan ke sini dulu teman-teman ya kalau gitu ya. Nah, berarti benar kan ke kanan kan? Oke, Pupanda taruh dulu pin di sini. Dan kita akan berhenti di persimpangan teman-teman ya. Gak mungkin kan si Charles datang kan? Oke, benar di sini kan? Oke, berarti Pupanda harus stop di sini dulu. Dan kita akan jalan kaki dari sini teman-teman ya. Cukup jauh ya teman-teman ya. Pupanda bisa ke sini gak sih? Tapi gak ada belokan teman-teman. Oh, kalau Pupanda mau ke sini harusnya belok dari sini ya. Ya udahlah. Kalau gitu gak apa-apa, kita jalan kaki aja dulu. Kita jalan kaki sebentar, Pupanda tandain dulu, lupa pula kan. Oke, let's go. 100 meter doang, nggak jauh sih ya, aman lah harusnya. Tapi kita di sini harus melawan penjaga lagi teman-teman ya. Semoga aja nggak banyak ya. Kenapa ada pilar-pilar gini nih? Disinilah telur ketiga berada teman-teman. Sepertinya sih penjaganya ketat ya. Oke, ambil scrap dulu untuk healing-healing nanti teman-teman. Nice. Oke. Dan disinilah dia letak telur ketiga berada teman-teman. Apakah ada orang? Harusnya ada sih. Oke. Darah-darahnya bre. Itu dia. Suara siulan-siulannya. Sebentar. Mana sih dia? Oh itu dia teman-teman. Oh my god. Kena kejar kita betul dong, astaga naga. Jadi Pupanda harus balik dulu teman-teman. aduh, bisa-bisanya Pupanda gara-gara ambil scrap doang ketahuan dong ya. Wait, tidak boleh menghindar Pupanda. Oke. Waduh, cuma satu orang pula yang ngejar ya. Coba rame-rame langsung gitu.
Oke. Set 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 set, mana kereta kita tadi tuh? Di bawah kah? Mana dia? Oke, di situ. Set 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 set, menghindar Pupanda. Untung aja dia rip aim, teman-teman ya. Mana kereta Pupanda, weh? Oh, itu dia. Ayo sini kamu, Bang. Masih kok berani tembak-tembak aku ya? Ku bakar kau nanti ini. Oh, pakai roket aja, teman-teman. Oke, set. Mana dia? Mana dia? Ini kau. Kau. Kebakar ya teman-teman. Astaga naga, kocak gaming. Ini kita nggak bisa belok apa ya, biar kita enak gitu loh, langsung di depan. Ada Charles di sana teman-teman. Ya udahlah, apa-apalah walaupun agak jauh teman-teman ya. Oke, kalau gitu Pupanda akan masuk lagi. Tadi mana yang mati ya? Eh, mana abang tadi yang mati tuh? Menghilang teman-teman, nggak tahu dah. Tadi kedengaran bunyinya dia bilang, tapi nggak tahu di mana mayatnya. Ya udahlah, harusnya di tempat pertama ini aman-aman aja di sini. Karena yang satunya sudah mati ya. Oke, kita cek dulu di sini. Ada scraps. Cuma satu scraps di sini. Oke. Di sini ada sesuatu kah? Scraps juga. Berarti kita memang harus ke tengah sini teman-teman ya. Set. Ada bunyi caras teman-teman. Tuh, penjaganya di situ loh. Gimana cara kita lewatin dia dong kalau gitu? Kok Pupanda mendengar sesuatu? Bunyi caras di atas teman-teman. Waduh, 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 waduh. Waduh, 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 waduh. Waduh, Pupanda tertembak, Bung. Hup. Kita langsung saja kalau gitu, teman. Kita langsung saja ke lokasi telur ketiganya sepertinya. Hup. Oke, dadah. Nggak turun dong dia dong. Oh, untung aja enggak ya. Aduh, aduh, malas lagi Pupanda balik soalnya ada Charles juga di depan. Oke, semoga di sini aman ya. Wah, ada penjaga lagi. Ramai banget. Oh my god, kenapa ramai banget? Wah, aduh, aduh, aduh. Waduh, di sini buntu lagi. Mamam. Waduh, nggak gitu dong, Bang. Buset, buset. Oh, ini telur ketiganya. Warna merah, teman-teman. Let's go, let's go, let's go. Kita cari jalan dulu. Oh, ini ada kotak-kotak apa nih? Oh, Bang, bentar, Bang. Bentar, Bang. Kita ambil ini dulu, Bang. Oke. Okay. Oh, nggak bisa detect, teman-teman. Nice. Oke. Okay. Sabar, Bang. Sabar, Bang. Aduh. Salah lagi, kan? Untung aja darah kita nggak berkurang teman-teman di sini. Nice, nice, nice. Ada kotak, Bang. Aduh, salah lagi kan. Bang, sabar, Bang. Ini pelurunya nggak bisa habis lagi ya. Mantap. Untung aja waktu kita gini nggak bisa diapa-apain teman-teman. Oke. Cat. Cat merah, cat merah. Oh my god, oh my god, oh my god. Naik, naik, naik. Wup, 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 wup. Oh my god. Darah Pupanda hampir habis dong. Ya, di sini ada orang. Oh my god. Wup, lompat-lompat gaming, lompat-lompat gaming, lompat-lompat gaming. Di mana lagi kereta Pupanda berada? Sabar-sabar-sabar Pupanda harus cari kereta dulu. Di mana kereta Pupanda berada nih? Kita tekan map. Cepat-cepat-cepat. Waduh, cepat. Di sini rupanya. Oh my god, ketembak lagi. Bang, sabar dong, kayak mainnya kroyokan. Dah. Oke, kita ambil scrap dulu. Ini untuk melawan Charles nanti. Hop, oke. Untung aja kita kebal, bre. Ayo sini kalian, berani-berani akan keroyokan. Wup, lompat Pupanda, lompat lagi. Oke. 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 Rame banget teman-teman. Oh my god, Voldemort. Waduh, Voldemort lagi. Ayo sini kalian. Ah. Mana kalian? Mamam kalian. Mamam kalian. Woi, jangan tembak kereta Pupanda. Woi. Waduh, 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 waduh. Habis, 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 habis. Oke, sabar, 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 sabar. Oke, habis kan semuanya? Mamam kan semua. Berani-berani yang main kroyokan nih. Mamam nih kamu nih. Kamu juga nih. Astaga, kocak banget. Sekarang satu cat aja. Cat warna merah, teman-teman. Wah, ini dia. Kalian lihat. Jadi sangar banget, teman-teman. Gokil. Astaga naga, kalau gitu kita repair dulu nih. Kena tembak kroco-kroco cilik ini teman-teman. Sampai segitu darah kereta kita ya. Oke, kalau gitu Pupanda akan ke sini lagi ya. Nanti ya kita akan
mengambil senjata terakhir, teman-teman. Dan sepertinya Pupanda akan kemana dulu ya? Sepertinya kita harus set di sini dulu ya, karena sejalan, teman-teman. Oke, kalau gitu, let's go. Oke, ini dia lokasi tempat kita akan set traps-nya, katanya, teman-teman ya, di jembatan katanya nih. Jembatan ini kan harusnya kan? Iya sih, di sini sih. Hup. Kalau gitu kita akan ke sini, gimana cara kita taruh bomnya nih? Oh, di sini. Apakah kita akan meledakkan ini ketika Charles lewat? Oke. Oke. Oke, masih ada 3 lagi ya. Berarti di setiap ini, teman-teman. Kalau dia jatuh kemana dong? Ke bawah sini ya. Lumayan tinggi sih, tapi apakah akan mati si Charles? Oke. Dan satu lagi di sini ya. Oke, go kill. Nice, nice, nice. Kalau gitu kita balik dulu ke tempat si Paul, anaknya si Eugene, teman-teman ya. Di depan sih harusnya nih. Gak jauh kan? Oh ya, gak jauh, teman-teman. Nah, di sini nih. Habis ini baru kita akan mengambil ini, teman-teman. Senjata ketiga kita. Oke, Paul, aku datang lagi. Lumayan jauh ya, saya keliling kota dulu. aduh. Oke. Kita laporan dulu, teman-teman. Nah. Oh, itu adalah jembatan paling tinggi dan paling lemah, teman-teman ya. Dan kita akan meledakkan dia ke langit katanya. Oke. Oh, jadi dia yang akan meledakkan si Charles, teman-teman. Kita akan tetap melawan Charles ya. Jadi dia sebagai pendukung kita, teman-teman. Oke, dia kasih kita kunci untuk ke suatu tempel, teman-teman. Oke. Let's go. Berarti kita dapat map baru lagi nih harusnya nih. Nah, di sini finish it. Lumayan jauh ya, berarti sejalan nih, teman-teman, sepertinya. Pupanda akan ke sini dan kita nanti akan ke sini lagi ya. Oke, let's go. Oke, ini dia lokasinya berada di sini, teman-teman, katanya ya. Apakah di sini juga ada penjaga? Coba kita cek dulu. Oh, ada, teman-teman. Oke, kalau gitu kita akan parkir di depan dia ya, biar kita langsung saja tabrak. Tembak dia, bukan tabrak. Apa lo, bro? Hah, apa kau? Mamam kau, banyak bacot ya. Langsung kita roket saja, teman-teman. Gak usah babi ibu lagi ya. Oke. Ini topeng mereka. Upana dengar apa ya? Upana mendengar sesuatu. Oke. Mana nih lokasi senjatanya nih? Di mana? Di atas sini? Tidak ada, teman-teman. Di mana dong, weh? Woi, bro, di mana, bro? Mana maling soy dah ya, dia nggak bisa kita tanya. Banyak senjata loh. Kenapa nggak kita ambil aja? Ini topeng-topengnya kayak topeng muka Charles, ngomong-ngomong, teman-teman ya. Oke. Mana nih? Oh, harus ke sini kah kita kah? Sepertinya sih di atas sini ada penjaga lagi nih. Oh, nggak ada, ding. Tidak ada scraps. Ini kunci? Kunci untuk apa? Hah? Oh, itu kunci ke gedung yang di bawah kali ya, yang dikunci itu. Yang tertutup pintunya tadi. Oke, let's go, let's go. Senjata apa kira-kira ini ya? Di sini kah? Sini bukan, di sana tadi ya. Nah, di sini nih kayaknya nih lokasinya nih. Ini padahal jendelanya terbuka, kenapa kita nggak langsung masuk aja ya? Mana nih? Oh, ini kah? Bukan. Ini shotgun. Oh, ini. Oh. Wih. Oh, ini kayak sniper gitu, teman-teman ya. Iya nggak sih? Coba kita cek. Tuh. Bob. Range-nya. Oh, ini jauh. Ya loh, ini kayak sniper. Oh, iya, teman-teman. Kalian lihat tuh. Wow. Jadi ini untuk menembak si Charles untuk jarak jauh, teman-teman ya. Dan di sini juga ada shield-nya loh. Keren, keren, keren. Nice, kita dapat senjata ketiga. Dan kita akan OTW lagi ke sini, teman-teman ya. Kalau gitu, Pupanda akan mundur terlebih dahulu. Nih, let's go, let's go, let's go. Nah. Tidak, bang. Kau sih berani-beraninya nembak Pupanda. Pupanda roket kau kan. Langsung meningsoy, tak bersisa dia, teman-teman. Kelewatan. Oke. Set. Nah, baru kita maju lagi untuk
ke temple teman-teman. Kita akan menaruh telur Charles di situ ya katanya. Let's go. Pupanda sudah tidak sabar melawan Charles teman-teman. Kira-kira bagaimana kita melawan Charles nanti nih? Kalau gitu kita akan belok lagi ke sini berarti ya. Nice. Dan sepertinya nanti Pupanda akan mundur aja ya dari sini ya. Soalnya kita harus balik lagi kayaknya teman-teman. Oke. Loh, kenapa ada bunyi Charles di sini? Dia memang di sini kah? Oh. Firasat Pupanda tidak enak teman-teman. Apakah aman? Oh, di sana dong Charlesnya. Oke. Di sebelah kanan Charlesnya. Apakah dia menjaga di sana di tempelnya itu? Coba kita lihat dulu. Oke, di sini ya lokasinya ya. Oke, jadi kita harus naik ke atas kah? Apakah aman ini? Ah, lari aja lah. Waduh, ada penjaga lagi di sini teman-teman. Apa-apaan dah? Kalau gitu Pupanda majuin dikit dah. Oke, berarti kita harus mancing mereka lagi ke sini nih. Oke, kenapa si Charles nggak bantai mereka ya? Atau mereka memang kenal dengan Charles teman-teman? Jadi Charles juga nggak melawan mereka gitu loh. Wedel, sepertinya memang Pupanda harus mancing mereka nih. Yaudahlah, mumpung aman. Oke, gak ada orang. Hey, get out of here. Ini, oke, nice. Apa yang akan terjadi di sini? Oh, sepertinya di sini kita taruh telurnya di sini ya. Iya gak sih? Ini dia ketiga telur si Charles, teman-teman. Pupanda masih bingung kenapa Charlesnya bisa bertelur gitu loh. Padahal kan dia kereta, teman-teman. Oke, ini dia telur pertamanya, teman-teman. Kita taruh di sini, letak telur kedua warna biru. Keren banget. Ini dia telur ketiganya. Warna merah, Bung. Ini warna Charles. Dia suruh kita simpan telurnya, teman-teman. Jangan ditaruh di segitiga itu. Oke, langsung kita lempar, Bung. Mampus. Keren banget. Apa yang terjadi nih? Itu Charlesnya teman-teman. Creepy banget. Kenapa dia malah itu mengisi tenaga? Kakinya berubah. Oh my god. Wah, harus lari kah kita kah? Sepertinya ini keputusan kita benar atau salah ya? Diwaran Charles dimakan teman-teman. Mampus tuh kamu sih menjaganya. Oke, lari. Apakah kita akan lari lagi sekarang? Sepertinya kita akan maju. Waduh. Woi. Wah, buset. Kita langsung lawan kayak gini kah? Waduh, kalian lihat teman-teman. Serem banget ya. Ayo kita lawan. Ayo tembak lagi. Oke, tembak lagi Pupanda. Masih bisa sekali. Oke. Apa yang terjadi? Kenapa ini? Kenapa ini? Apa yang terjadi? Datang lagi. Sebentar. Kita bakar dulu. Oke, kita bakar dulu, teman-teman. Nah, kalau gitu Pupanda repair dulu. Dan kita balas pakai ini. Oh my god. Kok tersumbang-sumbang gitu ya? Coba kita pakai yang ini deh. Tembak dia. Oke, lumayan, teman-teman. Damage-nya, teman-teman. Oke, nice. Lumayan berdamage nih. Oke, let's go. Badannya berlistrik dong. Wah, dia menghilang ke sana. Dia bisa ngebling. Oh my god, tapi dia keren banget teman-temannya ngomong-ngomongnya. Oke, kita pakai roket. Mamam kamu nih. Gila. Hilang lagi dah. Hilang lagi. Oke, Pupanda nggak sempat lihat map loh. Kali ini dia nggak ngilang-ngilang teman-teman. Maksudnya nggak lari lagi ya. Oke, kita bakar dulu. Kita buat dia agak menjauh. Dan kita tembak lagi pakai roket. Nice. Gokil. Mana lagi dia? Sebentar, Pupanda lihat map dulu. Gimana kita nih? Oh my god. Kita harus ke jembatan kah? Atau gimana sih? Sebentar, Pupanda harus repair. Repair. Oke, kita tembak lagi pakai api supaya dia menjauh. Oke, sudah panas lagi. Kita tembak lagi pakai sniper kita. Oke, tembak terus.
hilang lagi. Tuh kan dia bisa ngebling-ngebling, keren banget. Oke teman-teman, darahnya sudah tinggal dikit lagi nih. Oke, lagi, let's go. What? Eh, habis buru teman-teman, astaga. Ayo ambil, malam nih. Lagi. What? Waduh. Mamam. Oke, tembak lagi. Apa yang terjadi? Barang apa nih? Udah sampai jembatan kita, teman-teman. Dia terbang bung sesuai kata Eugene dan dia jatuh ke bawah, teman-teman. What? Wow. Gila. Cucu Charles, a game by Gavin S. Siapa tadi namanya, lupa. Gila. Epic banget, teman-teman. Gokil, itu dia. Gavin Asen, susah banget baca, teman-teman. Mohon maaf ya. Gokil sih, teman-teman ya. Keren. Jadi seperti inilah ending dari Cucu Charles, teman-teman. Dia mati karena trap yang kita set di jembatan tadi ya. Jadi dia hancur jembatannya dan dia terjatuh ke bawah, teman-teman. Epic banget sih, keren. Terus ini apa nih? Sudah kelar kah? Oh, ada cerita lagi, teman-teman. Hah? Itu bukannya telurnya ya? Di sini kayak ada celah-celah goa gitu dan kita ke bawah gitu loh. Wah, iya loh, itu telurnya Charles, teman-teman. Jangan bilang ini masih ada telurnya ini. Oh my god. Lah, menetas. Wah, parah sih ini. Waduh. Gokil. Telurnya akan menetas lagi, teman-teman. Parah. What? Itu apaan semua itu? Sumpah. Semua itu adalah telur Charles, teman-teman. Gila, ada merah, kuning, hijau, pink. Dan itu nggak cuma satu, teman-teman ya. Ini sepertinya ada ribuan telur Charles. Oh my god, plot twist banget, teman-teman. Jadi kita hanya mengalahkan emaknya ya, dan telurnya masih berada di bawah tanah dan sangat banyak, teman-teman. Wow, apakah ini akan ada lanjutan dari Cucu Charles kedua, teman-teman? Kalau ada sih, epic banget sih, teman-teman ya. Berarti itu kalau menetas, parah banget. Kita lawan satu Cucu Charles saja kesusahan, teman-teman. Apalagi melawan semua itu harus dimusnahin pakai bom nuklir, teman-teman. Gila, epic banget sih, teman-teman. Oke, jadi kita sekarang resmi menamatkan game Cucu Charles ya. Kereta kita juga sudah full upgrade, teman-teman, dan kita juga mendapatkan cat warna merah yang sangat keren ini ya. Keren banget, teman-teman. Carlos-nya Pupanda sekarang sudah semakin gagah tentunya ya. Carlos. Waduh, keren banget sih game ini ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk game Cucu Charles-nya. Jadi kita sudah menamatkan game ini dengan sangat epic dan dengan plot twist yang mengejutkan, teman-teman ya. Thank you banget bokeh sudah menemani Pupanda main ini dari awal sampai tamat ya. Semoga kalian terhibur, teman-teman. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian, juga subscribe ya. Oke, see you in the next video, teman-teman. Bye-bye.